Buat yang belum tahu kantor Optimal Property itu ada di mana, Anda bisa langsung search aja di Google Maps, ketik saja Optimal Property Gading Serpong. Nanti Anda langsung diderek ke lokasinya yang ada di Ruko Solgovins yang gabung dengan Es Krim Mazza Gelato di lantai satunya. Kalau Anda mau berkunjung ke sini, kabarin ya, karena kita nggak selalu ada nih di kantor. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Tommy Valentino di YouTube channel saya. So, seperti biasa, jangan lupa follow Instagram saya dulu di sudut kiri atau sudut kanan ini, tommy.optimalproperty. Jadi hari ini saya sedang berada di Alam Sutra. Ini adalah proyek terbaru ya di kawasan Alam Sutra. Biasanya pada landed, yang ini enggak. Ini adalah produk strata, yaitu apartemen Auraya Suites persembahan dari Kencana Prima dari developer Indonesia bekerja sama dengan Sino Ocean dari Hong Kong. Jadi apartemen ini istimewa banget. Kalau apartemen yang sudah biasa ya, banyak ya di Alam Sutra itu. Dan kalau Anda tahu Alam Sutra, biasanya orang taunya akses tol ya, akses tol paling dekat ke Jakarta. Ya, posisi ini Auraya Suites berada di tengah-tengah segitiga emas dari Alam Sutra. Jadi boleh dibilang ini CBD-nya ya. Mau ke Mall Alam Sutra pun atau mau ke Living World itu dekat banget. Apalagi Living World, Anda tinggal nyebrang aja. Dan persis di depan apartemen ini ada Hotel Tantrum yang sedang dibangun. Harusnya Anda udah tahu ya Hotel Tantrum itu apa. Jadi saya sedang berada di marketing galerinya, dan ini marketing galeri memang nantinya bangunan aslinya ya untuk fasilitas. Jadi ada beberapa fasilitas yang sudah jadi di lantai 2, dan fasilitasnya itu tinggi ya, nantinya banyak banget. Dan kalau Anda penasaran harganya di berapa, ini oke banget. Harganya hanya mulai di 447 juta aja. Ya, sebelum PPN tapi ya, 11% PPN-nya. Jadi kalau ditambah PPN sekitar 500 jutaan lah. Dan istimewanya lagi, di masa soft launching ini, Anda bisa cicil sebanyak 120 kali. Bukan 60 kali, tapi 120 kali. Bayangkan ya, cicilannya paling hanya sekitar 6 jutaan aja ya. So, kalau Anda penasaran, Anda bisa langsung berkunjung ke show unit di Auraya Suites ini. Bisa langsung hubungi saya aja di nomor bawah ini ya, dengan Tommy Valentino dari Optimal Property, 0812-8208-3776. Seperti biasa, stay safe, stay healthy, dan sukses selalu ya untuk kita semua. Bye-bye. Yuhu, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Jadi ini di jam 9 pagi, saya sedang berada di kawasan CBD-nya Alam Sutra. Jadi ini adalah marketing galeri Auraya Suites, proyek terbaru ya di CBD-nya Alam Sutra. Itu persembahan dari developer Kencana Prima Property Group dengan developer dari Hong Kong ya, yaitu Sino Ocean Group. Kalau Anda mau tahu proyek-proyek apa yang sudah dikerjain, nih di layar ya. Tapi nggak, jangan khawatir ya, Anda nggak perlu apalin itu proyek-proyeknya karena nggak akan keluar di ujian ya. Nanti saya akan kirim brosurnya aja ke Anda supaya Anda bisa lebih tahu detail mengenai company profile-nya. Dan lokasinya nanti ada persis di tempat saya berdiri ini ya. Jadi ini marketing galerinya nanti jadi tempat fasilitas dari Auraya Suites. Dan apartemennya dibangun nanti di belakang seng warna hijau itu ya. Ini adalah marketing galeri yang sekaligus nanti akan jadi tempat fasilitas dari Auraya Suites. Untuk towernya nanti ada 3 tower apartemen ya, yaitu tower A, B, dan C. Untuk sementara, untuk selama soft launching ini yang dijual adalah tower B dulu ya, yaitu posisi tower yang ada di tengah yang di video ini. Jadi ini bangunannya nanti kalau udah jadi ya seperti ini, keren ya, warna-warna coklat-coklat hitaman gitu, jadi mewah ya kelihatannya ya. Dan ini di tengah. Nah, tempat saya berdiri ini ya di tengah ini fasilitasnya. Jadi fasilitasnya nanti ngumpul semua ya, berada di tengah gedung apartemen ini. Jadi ya unik ya, maka tinggal galerinya ini ya, ini tempat fasilitas yang nanti akan dibuat. Jadi Auraya Suites ini posisi tower yang dijual adalah tower B dulu ya, yang di tengah, di mana satu tower itu unitnya sekitar 500-an unit. Kalau mau lebih detail nanti ya kita tunggu product knowledge resminya. Dan Auraya Suites ini punya slogan yaitu 3T, yaitu Today, Tomorrow, and Together. Luar biasa, keren nih slogannya ya. Untuk total lantai itu kurang lebih di 52 lantai. Dan satu lantai itu hanya 17 unit. Bayangin, dikit ya unitnya. Kalau Anda muter-muter sekitaran Alam Sutra, Anda bisa lihat ya, Auraya Suites ini unitnya paling sedikit di satu lantainya. Hanya 17 unit. Untuk liftnya ada berapa nih Tom? Liftnya nanti ada 2 untuk penghuni dan satu lagi untuk lift barang. Jadi total ada 3 lift ya sebenarnya. Dan uniknya lagi, kalau Anda lihat ya dari 360 derajat
paket ini tidak ada view yang terblokir. Jadi view-nya itu hanya dua, city dan pool saja, dan tidak ada unit manapun terblokir view-nya. Jadi view-nya benar-benar plong ya, lost aja, enak banget ya. Jadi nggak ada kesannya, wah begitu buka jendela ngelihat unit orang lain nih. Nggak, ini nggak, semuanya open ya, jadi terbuka banget. Untuk area parkir nanti itu di 1:3 ya, standar lah ya, semua apartemen sekarang 1:3, dan nggak perlu khawatir bakalan penuh ya parkirannya. Nah, kalau Anda ke show unit dari Orayasus ini, Anda bisa naik lift atau naik tangga. Kalau untuk sehat ya naik tangga aja ya kayak saya ya. Jadi fasilitas di apartemen Oraya ini kurang lebih itu sudah ada kitchen studio, kemudian urban farm, content studio, swimming pool, cinema outdoor, basket 3-on-3, interactive game room, dan ada satu lantai full untuk area gym. Keren banget, satu lantai itu semuanya gym. Biasanya kalau apartemen lainnya ruangan gym itu ala kadar, ini enggak ya, satu full, keren banget ya. Dan saya bawa Anda ke market yang nanti akan jadi fasilitasnya itu ada apa aja. Nah, ini dia marketnya. Tapi kalau misalnya Anda kurang jelas, itu tulisannya kan soalnya kecil-kecil ya. Ya, nanti kita kalau misalnya Anda datang ke sini lebih jelas kelihatannya apa aja ya, itu fasilitasnya nantinya. Nah, di lantai dasar ini yang tadi kita masuk ya, di lantai dasar itu ada tempat untuk ngopi, kemudian tempat untuk ngumpul, misalnya ada meeting juga bisa di situ. Kemudian lantai 2, nah lantai 2 ini posisi saya sedang berada sekarang ya, itu nanti ada interactive game room, ada content studio, urban farm, kitchen studio, banyak banget ya. Dan di lantai 3 itu juga nanti ada cinema outdoor ya. Di lantai 4. Lantai 3 ini yang tadi saya bilang, itu satu lantai full untuk area gym. Tuh, bayangin segede apa itu area gym. Jadi Anda nggak perlu keluar biaya lagi ya untuk gym di luar. Cukup gym aja di apartemen Oraya Suites ini. Dan di lantai paling atas ini, nah ini dia cinema outdoor. Jadi Anda bisa duduk nyantai outdoor nonton film. Jadi kalau boleh dibilang layar tancap versi modern ya. Dan ada sky pool ya, swimming poolnya berada di lantai paling atas dan area terbuka seperti ini. Nah, ini lucu ya, dia pakai layar ya, jadi ada gambar orang berenang-berenang di situ ya. Jadi nggak plain aja, unik sih ini ya, Orayasus ini bikin marketing galerinya. Nah, untuk fasilitas yang sudah ada itu ada kitchen studio, urban farm, interactive game room ya di lantai 2 ini. Nah, sekarang saya bawa Anda ke fasilitasnya dulu sebelum masuk ke show unitnya. Jadi sebenarnya show unitnya ini unik banget ya. Kalau Anda datang ke sini tuh enak, rasanya cozy, nyaman banget ya. Dan ini nih tempatnya. Yang pertama ini adalah interactive game room ya. Jadi untuk semua fasilitas ini nanti bisa dipakai untuk semua penghuni dan semuanya free. Dan uniknya daftarnya itu nanti melalui online ya. Jadi bisa gantian dengan sesama penghuni. Dan interactive game room itu ada Nintendo Switch tuh kan. Jadi kalau Anda datang ke sini nanti kita bisa main ya. Main tenis bareng di situ. Dan di depan ini adalah kitchen studio. Nah, kitchen studio ini buat Anda yang suka masak, bikin kue, atau mau bikin acara rame-rame bareng temen ya, konten kreator, itu bisa banget ya sewa tempat ini. Nanti bisa masak di sini tuh, enak banget ya, kitchen studionya sudah besar banget. Dan menurut informasi ya ini free ya, nantinya by appointment aja, jadi bisa pendaftaran. Dan Orayasus ini ya memakai brand ambassadornya Dian Sastro. AADC. Ada apa dengan Auraya Suites? Dan di depan ini adalah urban farm ya, yang berada di area outdoor. Kalau berdasarkan informasi yang saya dapat nih, nanti Anda bisa tanam-tanaman ya di sini ya, mau nanam cabai atau apa itu bisa banget, nanti bisa langsung dipetik di situ ya. Tapi nanti secara detail konsepnya seperti apa ya, kita tunggu aja tanggal mainnya. Jadi produk knowledge resminya. Jadi sebenarnya Oraya Suites ini sudah produk knowledge ya untuk kita para agent. Cuman kalau secara resmi banget di mana presisnya keluar, brosur gedenya keluar, itu nanti ya menyusul. Jadi ini masih soft launching dengan sistem NUP ya.
selalu NUP ya, nomor urut peserta. Jadi oke lah, kita nanti jelasin ya masalah NUP itu. Sekarang kita masuk ke show unitnya dulu ya. Yang pertama ini adalah tipe yang paling kecil dan tipe paling favorit ya bagi warga negara Indonesia, paling favorit dengan tipe studio. Tipe studionya ini ukurannya di 23 square meter. Untuk harganya starting from 447 juta. Sebelum PPN. Jadi nanti saya sebutin harga di sini sebelum PPN semua ya. PPN-nya di 11%. Dan keunggulan dari Auraya Suite ini, untuk kamar mandi setiap unitnya itu besar-besar ya. Boleh Anda bandingin dengan apartemen-apartemen sekarang yang harganya seginian, itu rata-rata kamar mandinya itu kecil banget ya, kecil-kecil semua. Saya pun tinggal di apartemen yang boleh dibilang apartemen udah jadul lah ya, udah 13 tahun yang lalu, dan ya itu kamar mandinya besar. Kalau sekarang itu kamar mandi semua kecil, tapi di Auraya Suite ini kamar mandinya tetap besar. Jadi kalau misalnya Anda beraktivitas di kamar mandi itu tetap nyaman banget ya. Dan ini adalah tipe studio yang paling kecilnya tuh. Tapi enak, nyaman karena dia los aja, lurus tanpa ya banyak siku-siku. Karena ini benar-benar kasurnya udah nempel banget sama jendela ya, rata tuh. Jadi biasanya kalau apartemen lainnya itu ada sebuah balkon nutupin ya, letter L, ini tidak ya, semuanya plong aja. Dan ini bagus banget, untuk harganya di 447 juta aja sebelum PPN Anda sudah dapetin tipe studio ini. Tipe studio ini mungkin cocok buat Anda yang suka singgah aja ya, atau untuk sewain, untuk staycation, males besiin, ini okay. Yang kedua adalah one bedroom. One bedroom ini sedikit lebih besar, ukurannya di 29 square meter. Untuk harganya starting dari 620 juta sebelum PPN. Ya, ini lebih besar dikit ya, sekitaran berapa nih? Di 6 meter ya, 6 square meter lebih besar. Sebenarnya mirip dengan tipe studio one bedroom ini, tapi one bedroom ini lebih dikhususkan buat Anda yang kalau misalnya sering nerima tamu, nerima keluarga, dan pengen area private-nya tertutup. Jadi kalau one bedroom itu otomatis dapurnya juga lebih besar, kemudian kamarnya itu bisa dibuka tutup. Jadi kalau misalnya ada tamu nih datang, selain keluarga ya, bisa ditutup aja, bisa duduk di sini sampai nonton TV. Kalau studio itu los ya, jadi semua kelihatan ya, transparan. Kasurnya langsung kelihatan dari begitu buka pintu. Kalau one bedroom, begitu Anda buka pintu, itu masih ada pintu lagi tertutup. Jadi tidak kelihatan banget ya, lebih private. Dan untuk one bedroomnya itu juga asik banget ya, untuk posisi kamarnya berada persis nanti berada di samping jendela langsung. Jadi view city, view pool, los aja. Yoi. Nah, untuk Auraya Suite ini ada keunikan lagi nih. Biasanya kalau apartemen itu untuk apa tuh namanya, mesin AC ya, outdoor AC semuanya berada di balkon, jadi memakan area balkon. Kalau di Auraya Suite itu enggak, jadi sudah ada tempat sendiri ya, tidak memakan balkon. Jadi AC-nya, mesin AC itu sudah berada di outdoor, ya tinggal semprot aja, siram, beres ya. Dan Auraya Suite ini juga sudah semi furnished. Yeah, jadi sudah full furnished, bukan full furnished ya, semi furnished. Semi furnished-nya itu dapat apa aja, nanti saya jelasin lagi ya. Ini 2 bedroom, ukuran berikutnya, yaitu 2 bedroom A. Jadi 2 bedroom itu ada A, B, dan C. Yang ini adalah 2 bedroom A. Luasannya di 39 square meter. Untuk harganya mulai di 834 juta sebelum PPN. Untuk 2 bedroom ya pasti jauh lebih besar ya, karena ukurannya aja sudah beda 10 square meter dibandingin tipe yang one bedroom. Dan kamar mandinya Anda bisa lihat ya, itu leluasa banget, nyaman banget kalau misalnya beraktivitas di kamar mandi ini. Kalau biasanya kamar mandi sekarang itu sempit-sempit ya, mau mandi aja muter aja susah, kalau ini masih enak. Dan untuk area memasak pun itu juga asik ya, karena kitchen-nya itu bisa full gede gini, dan bisa taruh meja makan yang langsung berada di samping dapur. Tapi untuk interior yang digambar ini,
enggak ya, enggak didapetin ya. Memang dia dapat semi furnish, tapi furnishnya itu berbeda ya, tidak seperti di video ini. Nanti kalau Anda bayangin di video ini, nanti saya nombok yang isinya ya. Untuk tadi saya cerita tentang, oh ya, semi furnishnya ya, yang didapetin apa aja. Nah, jadi semi furnishnya itu Anda dapat kitchen set, kemudian gas hub burnernya dapat, kitchen hood, wardrobe, smart door lock, smart home system. Tapi smart home system ini khusus untuk yang NUP platinum ya. NUP-nya itu ada gold dan platinum. Kalau gold itu bisa refundable, kalau platinum non-refundable. Water heater juga sudah dapat, dan AC 1 PK di setiap ruangan. Jadi Anda nggak perlu beli AC lagi ya. Dan untuk listriknya ini unik ya, karena listriknya termasuk besar. Untuk tipe studio dan one bedroom, listriknya di 2200. Dan tipe 2 bedroom A, B, dan C, listriknya di 3500. Biasa studio itu sekarang rata-rata itu di 1200-an, 1300. Tapi ini masih di 2200. Udah kayak rumah ya untuk listriknya. Gede. Jadi jarang banget apartemen yang listriknya di 2200. Nah, yang di depan ini ada 2 bedroom B dan 2 bedroom C. Kita masuk ke 2 bedroom B dulu ya. Untuk 2 bedroom B, itu ukurannya sebenarnya sama aja. Bahkan harganya juga sama aja dengan 2 bedroom A. Ini harganya di 834 juta sebelum PPN dengan luasan di 39 square meter. Nah, jadi bedanya apa? Jadi developer ini menyediakan 2 opsi ya untuk 2 bedroom. Jadi Anda bisa pilih mau kamar kayak tadi atau 2 kamar yang bisa di-convert menjadi 1 kamar. Kalau Anda bingung, kayak gimana maksudnya ya? Nanti saya tunjukin ya. Jadi 2 bedroom B ini lebih cocok buat Anda yang memang mau ruangannya convertible ya. Jadi misalnya Anda mau kamarnya lebih besar, Anda tinggal buka sekatnya. Kalau Anda mau bikin 2 kamar, Anda bisa bikin sekat aja. Pakai gypsum aja batasin, nanti bisa punya 2 kamar ya. Dan 2 bedroom B ini untuk areanya los ya dibandingin 2 bedroom A. Kalau 2 bedroom A tadi Anda masih punya siku ya untuk area dapur dan area makannya. Kalau 2 bedroom B ini Anda los aja, begitu masuk los aja. Lebih mirip dengan layout yang tipe, boleh dibilang tipe one bedroom dan tipe studio ya, mirip banget ya kayak gini. Dan di depan ini ada balkonnya ya, batasnya itu sampai ubin tadi ya, bukan sampai depan kaca itu ya, panjang amat nanti balkonnya ya. Nah, ini kamar yang saya bilang tadi bisa diubah-ubah ya. Kalau Anda lihat, nah di sebelah kiri itu ada sebuah kamar tidur, tapi di sini dijadiin tempat workspace dan juga keranjang baby ya, ada di ujung itu. Dan di sebelah kanan ini adalah kamar utamanya. Jadi pembatasnya itu, nah di depan ini pembatasnya antara kiri dan kanan ya. Jadi tipe 2 bedroom B itu ya Anda bisa bikin fleksibel. Kalau mau dibuka boleh, mau ditutup boleh banget. Jadi sesuaikan aja pilihan ya yang sesuai dengan keinginan Anda. Dan untuk kamar tidurnya pun ya besar ya. Kalau Anda lihat saya berdiri di ujung itu sudah enak banget ya, nyaman banget. Jadi kalau dibilang apartemen Auraya Suites ini untuk ukuran kamar-kamarnya itu dan kamar mandinya itu waras ya. Kenapa saya bilang waras ya? Rata-rata apartemen sekarang kalau saya lihat ya, memang saya nggak review sih, cuman saya lihat kok kesannya kecil banget gitu ya, agak-agak nggak waras ya. Kenapa juga? Karena saya tinggal di apartemen, jadi saya ngerti gitu ya rasanya tinggal di apartemen kalau nggak waras, ukuran kecil-kecil itu nggak nyaman banget ya. Dan untuk unit terakhir yaitu 2 bedroom C. 2 bedroom C ini yang paling besar ya, ini bagaikan rumah. Tapi ya, ini lagi ada yang video, jadi kita sembari nunggu unitnya kosong, saya akan bawa Anda muter-muter ke fasilitas yang sudah ada sebelumnya ya. Jadi kita pertama kali akan main biliar dulu. Jadi di sini Anda bisa main biliar sama teman-teman atau kolega Anda. Atau kalau Anda rewel, Anda bisa beliin mainan coklat di sini. Atau buat Anda yang suka masak-memasak, bisa banget ya di sini. Karena peralatannya juga sudah super canggih dari Modena semua. Kayak ini unik banget ya, kalau isi saya nonton kayaknya bakal minta nih ya mesinnya. Dan Anda juga bisa main Nintendo Switch ya, meskipun saya main sendiri ya. Kiri kanan juga saya gerakin, nggak tahu kapan gamenya ini bakal selesai ya. Ada yang mau main? Ya,
yang tipe 2 bedroom ini sudah kosong, jadi kita langsung gas aja video unitnya ya. Yang 2 bedroom C ini adalah yang paling besar di Auraya Suites. Ukurannya di 50 square meter. Untuk harganya mulai di 1M 91 juta sebelum PPN. Ya, sudah tembus 1M ya. Kalau sama PPN, ya kurang lebih kasarnya sekitar 1,2 miliar. Tapi, ini oke banget ya. Kalau Anda lihat, ya itu setara dengan harga-harga rumah kekinian sekarang ya. Rata-rata kan sudah di 1M-an juga. Anda masih bisa dapetin ukuran kamar mandi yang besar, kemudian juga semi furnish dan konsep untuk fasilitasnya itu jauh lebih banyak daripada rumah-rumah lainnya. Kalau Anda cari rumah di 1 miliaran di Alam Sutra itu sudah impossible ya, karena rata-rata rumah di sini semuanya sudah 5M up ya. Dan untuk tipe 2 bedroom C ini dia punya keunikan yaitu double circulation. Anda bisa tinggal buka jendela di depan itu dan buka jendela balkon yang di sebelah kiri itu. Jadi kalau Anda masak yang super duper menyengat, tinggal buka aja jendelanya, sirkulasi udaranya bakal ganti dengan yang baru. Jangan buka pintu ya kalau masak di apartemen, nanti tetangga Anda pada kelaparan cium bau masakannya ya. Karena saya ngalamin nih. Tapi kalau di Auraya Suites ini jangan khawatir ya, Anda bisa lihat semua jendelanya banyak banget dan tidak ada unit yang langsung menghadap ke unit lainnya. Jadi sirkulasi udara, acara masak-memasak, Anda tidak perlu khawatir kalau tinggal di sini. Suka-suka Anda aja masaknya ya, karena baunya akan hilang langsung ke depan. Dan kamar anak serta kamar utamanya pun terbilang juga besar dan nyaman ya, kalau Anda lihat di sini. Lokasi pun juga Auraya Suites ini bagus banget ya, prime banget karena hanya beberapa menit aja ke Mall Living World, Universitas Binus Aso, Flavor Bliss, Pasar 8, Sekolah Katolik Laurensia, RSEMC, dan lokasinya ini juga semuanya sudah existing. Jadi kalau Anda datang ke sini dan Anda injek lokasinya, ya inilah lokasinya. Anda bisa lihat surroundingnya seperti apa, jadi Anda nggak halu ya, bukan future-future development. So, kalau Anda mau berkunjung ke show unit dari Auraya Suites ini, Anda bisa langsung hubungi saya aja di nomor bawah itu dengan Tommy Valentino dari Optimal Property 0812-8208-3776. Stay safe, stay healthy, dan sukses selalu ya untuk kita semua. Bye-bye.